Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal-junun wal-jilani wa min sayyi al-asqam. Allahumma inna hadha al-marad jundun min junubik. Tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna وعن بيوتنا وأن أهلينا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهتر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Dan pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke rumahnya, dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang telah ditangguhkan selama 6 bulan kerana ujian daripada Allah Subhanahu wa taala pandemik COVID-19. Bermula bulan 3. Jadi alhamdulillah, dari hari ke hari kita dah boleh melaksanakan khususnya kuliah maghrib. Cuma dalam PKPP ini kita dibenarkan 30 minit sahaja. Jadi kita kena akur SOP dari panduan pandemik COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, kalau kita menelusuri PKP ya, diawali dengan masjid ditutup, berbagai macam kita nak sebut tanggapan ya, pendapat, pandangan apa ni masjid itu, rumah Allah itu. Dan kemudian hari ini dibuka dengan norma baharu penjarakan sosial semita. Dan ada juga pandangan kata apa berjemaah semayang jemaah lagu mana tidak merapatkan sah, malah merenggangkan sah semita-semita. Bila mari semayang dengan fismah, mari pulau-pulau, mari pandangan kata apa Nabi melabar menutup muka ketika semayang. Maka apa pun, bila mana ada toh perkara yang boleh mendatangkan mudarat, maka dia kaedah hukum qawaid fiqhiyah ad-darurah tubihul madzurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Jadi bila ada mudarat, maka membenarkan perkara yang dilarang sebelumnya. Bukan saja-saja kita nak menjarakkan semita, bukan saja-saja kita nak pakai fismah. Demikian juga bukan saja-saja dulu ni kita tidak berjemaah di masjid, malam Jumaat pun kita tidak ada masjid, melainkan datangnya larangan daripada Uli Amri yang berpegang dengan hukum tadi al-darurah tubihul madzurat. Bila mana ada mudarat, mengharuskan yang dilarang.
Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, alhamdulillah fasa-fasa itu telah berlalu. Ya, fasa mati tutup belum mati buka. Nah, cuma kita masih lagi perlu menjaga ya, apa kita sebutkan SOP tadi, karena masih lagi ada apa kes-kes yang baharu ya, dengan kluster-kluster yang baharu. Demikian dengan apa mutasi baharu pada virus tersebut, maka kita perlu masih lagi wajib aku dengan SOP garis panduan tersebut ya, sebagai nak memutuskan rantaian wabak tersebut. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, jadi insyaAllah malam ini kita akan sambung setelah kita berhenti 6 bulan, iaitu kita masuk pada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang ke-9 atau sifat yang ketiga daripada sifat al-ma'ani, iaitu pada muka surat yang ke-75. Kita jauhi umi muka surat 75. Kita jauhi muka surat 28. Wal-ilm, di situ ilmu dan keterangannya. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin amin Allahumma amin. Dan kata musannif, wal-ilmu, artinya yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu, artinya mengetahui, iaitu sifat yang mawjudah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala yang ta'alluq ia dengan suatu atas wajah meliputi dengan dia atas barang yang ia dengan dia tiada terdahulu sembunyi. Sifat mawjudah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala yang qadimah lagi tiada didahului dengan Allah Mestian dan Muhammad, tidak mengetahui, tak ada berbeza pada makhluk. Mufadakatuhu lil hawadith, bersalahan dengan makhluk ni, makhluk ni didahului dengan tidak tahu, malah ada alat untuk Allah Mestian dan Muhammad nak tahu, nak boleh ilmu ni kan, dengan sempurna akal kan. Kalau tidak sempurna akal, maka ya, payahlah nak belajar ya. Lemah pun payah juga, ia jadi masalah pembelajaran kan. Ada budak-budak masalah pembelajaran yang lambat sikit kan. Itu pada makhluk. Ada yang tak boleh tu kan? Masalah pada akal dia. Jadi alat menerima ilmu Allah Mestian dan Muhammad pada makhluk, pada kita manusia, melalui akal tu lah. Jalan dia melalui mata dan telinga. Salah satu dari keduanya, sekurang-kurang salah satu dari keduanya, mata dengan telinga. Sebab itu bila tak cukup, tidak sempurna panca indera pada mata dengan telinga, makna dua-duanya lahir-lahir, Allah Mestian kita bicara dulu mukallaf, lahir-lahir dia mata buta, telinga buka. Bisu dah bolak pasal dia tak sebut dah tu. Bisu pada bisu pada dua tu, lahir-lahir buta dan buka. Maka bayi ni lahir ni siapa besar dia ni tidak jadi mukallaf. Kalau yang lahir-lahir tak mukallaf lagi lah, sebab dah balik lagi. Lain-lain ni lahir siapa balik-balik mukallaf. Tapi kalau bayi yang lahir Allah Sayyidina Muhammad buta dan buka, siapa kau, siapa kau matilah, yang tidak dikategori sebagai mukallaf. Kerana nak dapat ilmu tak tahu, nak beri, nak sampaikan kepada dia, kita nak cerita, nak cerita kepada dia tentang ilmu ni dengan lisan, dengar dan boleh dengar. Kita nak tunjuk, tak boleh tengok. Terputus dia ni terputus hubungan dengan orang, terputus. Jadi dapat lagu ni mana mak ayah kena urus siapa-siapa habislah, siapa ke dia mati. Dia tak boleh nak urus dia, tak dapat ilmu, dia tak boleh nak kena urus. Tapi biasa je, kalau buta dia dengar, dia tidak kok dengar. Pendengaran dia pula, orang yang buta pendengaran dia sebut lagu mana peka, dia boleh dengar molek. Dia orang yang buta ni kelebihan dia pada telinga pula.
dan juga daya ingatan. Begitu orang buta, bila dia hafaz, cepat dan lekat ingat mulai. Pasal dia tak ada bagi gangguan daripada apa hak mata ni yang boleh mendatangkan dosa. Orang buta dia hafal cepat, betul dia ingat kuat. Dia ingat tu lekat mulai. Kalau kita hak jelek apa adalah boleh cepat hafal. Mudah ingat itu bermain pula menengok pula maksiat dan sebagainya duk mari lupa gimana. Kemudian telinga dia peka. Dia boleh kena pasti jalan bunyi jalan kaki jalan orang dia tahu dah siapa dia. Kalau suara lagi lah suara dia boleh. Pasal telinga dia kerana dia buta maka telinga dia peka. Demikian juga kalau dia pekak mata. Pekak dia berlari dengan bisu. Mata dia celak. Dapat melihat maka mata dia tu dia boleh tengok tu pergerakan mulut. Maka pada mata tu pada bahasa isyarat pula. Baik, masing-masing ada kekurangan lah yang disebut sebagai OKU. Ya, orang kelainan upaya. Tetapi Allah beri kelebihan dalam perkara yang lain. Ya. Demikian juga kita ni hak berasa sempurna panca indera mata dapat tengok, telinga boleh dengar, mulut lidah boleh cakap, ada kekurangan. Tak boleh kata kita ni sempurna perfect. Kerana kita masih lagi dalam ruang lingkup makhluk ada perkara yang lemah pada diri kita. Sebab itu kita tak boleh berasa hebat. Tak boleh. Walaupun kita belajar tinggi mana pun tak boleh berasa hebat dengan orang-orang lain. Walaupun orang yang kita nak berasa hebat ni orang ni tak belajar mana pun. Setakat pondok tak boleh. Pasal gitu makhluk. Baik. Berdiri sifat yang mewujudah, yang wujud, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Ia tak perlu kepada sesuatu yang lain. Dengan suatu yang ta'aluk ia dengan suatu atas wajah diliputi dengan dia atas barang yang ia dengan dia tiada terdahulu sembunyi. Tak ada orang sembunyi. Tidak terdahului dengan tidak tahu. Kalau didahului dengan tidak tahu disebut jahil. Tak tahu. Makhluk mula-mula tak tahu. Didahului dengan tidak tahu. Jahil. Kemudian belajar. Maka sebab itu kita diwajibkan belajar. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu wajib atas sekalian orang muslim dan muslimah. Lelaki dan perempuan yang muslim. Khusus menuntut ilmu fardhu. Nak meluluskan diri dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang lain-lain tu tak apalah. Yang fardu ain pasal nak meluluskan diri dia. Fardu kifayah tak apa pasal ada orang yang dah belajar, ada orang dah dalam bidang ni maka terlepas kewajipan pada orang lain. Jadi pada makhluk didahului dengan tersembunyi dan tidak tahu. Kemudian baru belajar terokok ni, baru tahu, baru pula jumpa hak di bumi dan sebagainya. Itu pada makhluk. Tetapi pada khalik tak ada apa tersembunyi. Tak ada didahului dengan yang tidak tahu ataupun disebut jahil. Maka diketahuinya Allah akan yang dahulu dan lagi akan datang. Yang dahulu-dahulu dan lagi akan datang diketahui oleh Allah. Makhluk setakat dia tahu lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekau ya Allah, la ilma lana, kami tak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, melainkan yang kau ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya kau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hak kita tahu ni ya Allah beri. Allah beri ilmu. Kalau Allah tak beri ilmu, tak tahu. Kerana ilmu ni yang Allah ajar. La ilma lana illa ma'allamtana. Allah beri ilmu. Hatta mari sihir sekalipun. Ilmu sihir kan? Kita baca tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Ia bukan wujud sendiri ada gitu.
disebutkan haru maru, malaikat yang Allah turun di negeri Babil, yang sebagai percubaan, ujian kepada manusia. Selepas kewafatan Nabi Allah Sulaiman, ini syaitan barangkali. Wattaba'u madatu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Syaitan yang ajar manusia ilmu sihir. Syaitan, daripada syaitan tu. Walaupun hari sihir pun Allah Sayyidina Muhammad disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat mengajar sihir. Dan sebelum mengajar, malaikat ni beri nasihatlah bahawa ilmu ni tidak apa, tidak boleh. Ilmu ni bawa mudarat. Tapi manusia ni itulah, bila mari satu-satu yang ada manfaat pada dia, boleh dia buat sesuatu yang pelik-pelik lah. Sihir ni pelik-pelik. Kharikul adat, yang mencari adat keluar daripada adat biasa. Maka manusia suka kan perkara apa, magic-magic lah kan. Sihir pun daripada dia lah. Magic ke sihir ke, pelik-pelik. Bila dapat pelik-pelik ilmu hitam tu kan, ilmu kebal hitam semua tu, maka manusia berasa ha, kena tadi, kerana ada kelebihan, maka dia seronok, dia nak belajar. Wahab boleh membawa kepada kekufuran. Baik. Dan yang sekarang dengan ilmunya yang satu, sebut bahawa tidaklah ada pelbagai. Maksudnya kita nak sebut lagu mana nak menguraikan yang ni. Dengan ilmu yang satu maksud tidak ada pecahan lah. Ya. Tidak boleh kita kata ada ilmu A, B, C, D, E. Kenapa? Karena bila ada begitu, maka nak disebutkan ada kekurangan. Pasal apa? Pasal A. Bila ada ilmu A, tak ada ilmu B itu. Ya. Tapi pada makhluk, iyalah. Makhluk marilah pelbagai bidang dan disiplin ilmu. Kan? Macam-macam ilmu ni, ilmu perubatan lah apa semua ni. Dan tak ada seorang pun dia boleh, dia kita nak suruh mana. Semua dia tahu belakang dia. Kan? Kalau dia dalam bidang, contoh kita katakan agama, dalam luar itu agama lah. Hak perubatan boleh tahu, hak engineer boleh tahu. Tak. Mana dia ada bidang yang disebut fardu kifayah. Dalam mendalami ilmu akidah ni sehingga tafsir, sehingga terperinci, ada fardu kifayah dia juga. Bukan kita semua wajib kena tahu siapa tafsir, siapa terperinci sehingga waktu pergi dalil ni. Oh ni mana dalil dia, ayat Quran dia mana. Kita tidak diwajibkan sampai ke peringkat tu. Kita hanya diwajibkan fardu ain kepada kita hanya dalil yang dapat meluluskan diri kita mengenal Allah. Kalau mari dalil tanya mendalil, apa dalilmu kata Tuhan tu ada? Kita sebut adanya bumi, adanya matahari, itu dalil dah. Tidak perlu mari kata itu tak sempurna lagi, mungkin nak mari ayat Quran. Tak. Hak tu fardu kifayah kepada siapa? Kepada Allah Sayyidina Muhammad, golongan yang diberikan apa tu kita sebutkan tanggungjawab kepada dia. Ya. Kalau dalam daerah ni disebut qadi. Kalau negeri disebut mufti. Supaya apa? Di sana tu orang yang pakar dia, yang tahu lebih terperinci, dapat nak keluarkan dalil. Tujuan dia dapat nak berhujah lah dengan golongan yang mendatangkan, yang nak mendatangkan kekeliruan ya, kepada masyarakat. Bukan wajib semua. Itu hari ni mari nak, oh, ni mana dalil dia, dalil. Kan? Benarlah dalil yang secara umum yang dapat meluluskan kita. Dan kalau begitu jenuh kita. Nak waktu tu mari ayat Quran ni, wah mari hati tu mari ayat Quran. Bukan kita ingat semua ayat Quran ni. Maka itu ada orang yang ada kepakaran dia, yang mesti ada. Maka mesti ada tu adalah bagi daerah-daerah ni nak qadi. Dalam negeri mufti,
betul, hak besar lagi Menteri Agama itulah kan. Mana ada orang pakar dia. Cuma kalau kita boleh belajar sampai tafsir dia, alhamdulillah. Bukan kita kata wah kita tak perlu belajar, tak apalah. Ada, kerana dari sudut ilmu ni kita disuruh untuk belajar dan belajar. Cuma bila dah ada, maka terlepas kewajipan. Gitu. Baik. Kemudian mana pada makhluk ni banyaklah bidang. Dia kata bidang ilmu tu, bidang ilmu ni, bidang ilmu ni. Tak ada seorang pun boleh kata dia ni pakar semua bidang. Tak ada apa yang dia tahu. Kalau dia pakar bidang ni, bidang lain dia dah tahu. Baik. Jadi sebab itu kita bagi makhluk ni tak boleh rasa bangga dan hebat dengan apa yang ada pada kita lah, ilmu yang ada pada kita. Baik. Kemudian maka diketahuinya barang yang di dalam 7 petala langit dan di dalam 7 petala bumi, 7 tapi sampu bumi, hingga suatu yang amat sembunyi seperti yang diberi contohlah supaya apa kita nak sebut nampak ke mana ni halusnya pengetahuan, hingga suatu yang amat tersembunyi seperti kaki semut yang hitam. Semut kecil lah. Kemudian yang hitam, kaki semut, semut tu kecil lah, kaki dia pula kaki kecil lagi lah, pasal semut tu kecil lah. Yang kaki pula yang hitam berjalan di atas batu yang hitam. Semut hitam ni duduk berjalan atas batu yang hitam. Okey. Di dalam malam yang sangat gelap. Semua orang gelap belaka. Ni bukan cakap semua. Kucing hitam pun kita tak nampak dah duduk berjalan atas batu, batu hitam. Pasal hitam belaka. Malam yang gelap bukan cakap kucing hitam. Kucing putih pun duduk malam gelap pun tak nampak dah. Pasal gelap. Bukan cakap hitam. Ni nak sebut bagi analogi lah satu tamsilan. Nak menjelaskan kepada kita bahawa tak ni kata gitu. Adakah sakat tu ya? Tak lah, halu lagi lah. Bukan sakat semut je. Dan analogi yang lain dalam ayat Quran yang Allah sebut, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, dan tidak ada sehelai daun yang gugur melainkan diketahui Allah. إِلَّا يَعْلَمُهَا, Allah tahu. Selah daun, tak ada selah daun di gugur ni. Bukan kata di guling je, bukan kata di sekitar masjid ni je. Satu dunia daun di satu dunia ni banyak mana tuan-tuan? Boleh kira tak? Kita nak sebut sebatang pokok pun lah. Daun di sebatang pokok pun kita tak boleh nak kira. Lainlah kalau pokok tu pokok yang kecil, daun pula besar-besar dah pun lah. Boleh dah kira. Dan pokok kecil, daun dia besar-besar. Ni pokok besar. Besar. Daun pula besar. Daun kecil-kecil. Tak boleh dah. Banyak tu dah pada sebatang pokok. Daun tu pada sebatang pokok. Mana pastinya setiap second tu akan ada daun yang gugur. Setiap saat tu bukan setakat satu je gugur ni, setiap saat tu. Kalau kata seluruh dunia tu banyak. Yalah kita nak ni tak boleh nak jangka lah. Pasal perkara tu kita tak tahu. Mana kata kalau kata satu second saat ni diguling gugur satu lai, bukan setakat lai. Banyak lai lah. Baru diguling, lipat lai. Second ni, masanya, saatnya, di mananya. Ini kita apa analogi lah. Ya. Mana dari sudut apa kita nak melihat bahawa maha halusnya pengetahuan Allah, maha apa dalamnya. Baik, ini sebagai analogi lah. Seperti disebutkan sini, seperti kaki semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam malam yang sangat gelap. Semua orang gelap dah tu. Baik. Dan diketahuinya pula barang yang terlintas pada hati seorang dan barang yang memandang oleh mata. Hak yang terlintas oleh hati orang, hati kita ni terlintas pun Allah tahu. Baik itu bila mari niat ni, nak niat hak tak boleh pun
Kalau kita menyedari akan hakikat pengetahuan Allah ni, Allah tahu sampai dalam nak niat benda dan oleh, kita takut. Bukan sakat nak buat ni, bukan sakat nak buat atau boleh, nak curi ke gapak atau boleh buat tu, niat pun takut dah. Pasal tahu Allah, tahu akan niat, mari takut lah. Terlintah pada hati seorang, wahadat halal lagi tu, tak berdosa lagi. Baru mari terlintah nak buat perkara dilarang, tak berdosa lagi. Tapi kerana menyedari hakikat Allah tahu apa yang terlintah tu, mari takut dah. Kalau begitu, pasti dia tidak akan melakukan larangan Allah. Pasal nak mari terlintah pun takut dah, nak buat lagi takut. Baik. Dan barang yang memandang oleh mata, mata memandang. Baik. Diketahui oleh Allah, maka diketahuinya yang maujud dan yang makhluk. Maka diketahui Allah yang wujud, yang ada, ya, yang ada, yang wujud, yang ada, dan yang makhluk yang tiada. Yang tiada, sama ada telah tiada ataupun tidak diwujudkan dia. Maka tiada dikatakan ilmunya itu mudah dan payah. Tidak dikatakan ilmu Allah itu mudah payah. Dan usaha dan nazar, usaha dan nazar yang ditilik dan fikir. Kerana hak ni puak-puak ni adalah pada makhluk. Kan kita belajar ilmu gapo matematik tambahan tu payah. Kan nak kira ni payah mana. Belajar fizik, kimia, payah. Belajar ni, oh, ni mudah. Itu pada kita makhluk. Ada mudah, ada payah. Kemudian mudah payah itu tak sama pada orang. Orang ni pasal dia excellent. Eh, mudah belakang. Matematik, tambahan, mudah fizik. Mudah belakang, tak ada payah. Pasal itu pada makhluk. Dia tidak sama. Ada orang ni payah belakang. Belajar upaya belaka, tak ada mudah payah belaka. Ada orang mudah belaka, ada orang ada yang payah, ada yang mudah. Tak sama. Itu kita katakan tahap, ya, kecerdasan manusia itu sendiri. Kemudian dalam masa yang sama, tahap itu satu. Kemudian datang yang kedua, usaha. Ada orang upaya-upaya, tapi dengan usaha dapat juga. Ada orang mudah-mudah, mudah ni, tapi tak ada usaha, tak dapat juga. Padahal dengan usaha tu, kita kena pada makhluk ni, kena ada usaha tu, ikhtiar lah yang disebut. Kalau tak ada ikhtiar, maka tak dapat lah. Demikian juga lah dalam perkara yang kita sebut ad-darurah tubihul mahdurat, perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Maka kita kena akulah itu SOP tu. Pasal benda yang kita tidak tahu. Dan kenapa kita kena aku? Sebab kita kata apa? Bolehlah ada orang kata nak takut apa, penyakit Allah beri. Kalau Allah berkendak tak beri penyakit tu, tak kena. Kita kena sedar bahawa dalam kehidupan kita ada sebab musabab, ya. Sebab musabab ni hak ikut adat. Keluar daripada sebab musabab, keluar daripada adat itu, dibuat kurikulum adat, mencari adat. Hak pelik. Tapi biasanya, banyaknya biasalah. Memang begitulah. Sebab musabab. Ha, ni kena ni gini, ni kena ni gini, 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 gini. Ada sebab musabab. Jadi, telah melalui kajian pakar apa semua, sekian ni mudah mereboknya kerana dekatnya, apa sebagainya, hak yang kita jaga esok ni. Jadi, kita kena ikhtiar. Tak boleh berlepas tangan. Tak apalah. Penyakit Allah beri, kemudian Allah juga yang sembuhkan. Allah berkendak nak beri penyakit. Lagu mana pun kita mengelak kena juga. Memanglah hak tu. Tekad kita tak boleh nafi. Cuma pada diri kita ada yang kita sebutkan usaha ni, ikhtiar. Dia kalau begitu tak payah kerja. Duduk rumah tunggu makan. Ya Allah, aku lapar ni, beri aku makan. Asal Allah yang beri rezeki, Allah yang beri makan. Cuma usaha ni sebagai adalah perintah kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, perintah kepada kita nak usaha cari makan.
dan etikot kita semuanya datang daripada Allah. Kita usaha cari kerja pun semua dapat dah. Yang itu Allah beri. Tak boleh pula kita nafi pula. Kan? Oh aku ni dapat ni kerana usaha aku. Kan? Oh berjaya ni kerana usaha aku. Sebab tidur malam belajar dan sebagainya. Sebab itu ada orang, oi belajar sungguh. Tak tidur malam. Sikit dah tidur belajar. Tapi keputusan biasa-biasa. Nampak? Ada orang belajar sikit ya. Oh aku belajar dalam kelas ya. Tuku cikgu belajar. Lepas tu belajar tak apa ni lah. Petang-petang main bola. Oh dapat. Dapat uzat excellent. Haa ni kita semua. Pasal apa? Pasal satu usaha tu kena usaha lah. Jangan pula kata oh orang tu usaha begitu usaha tapi dapat biasa-biasa. Orang tu usaha dapat excellent. Haa itu kerana Allah berkenak nak beri demikian. Tapi didahului dengan usaha. Ikhtiar barulah berserah bertawakal kepada Allah. Karena kita tak tahu apa yang akan datang. Ini ilmu ni. Hak akan datang ni kita tak tahu. Harus didahului dengan usaha. Kita sakit, usaha mencari. Cari doktor, ubat. Benarlah Allah yang beri sakit dan Allah menyembuhkan. Cuma di sana kena cari usaha tu jalan. Jalan yang nak mendapatkan, mendatangkan kesembuhan daripada Allah. Kita kena etikot-etikot tu betul lah. Memanglah kena begitu. Yang kena sakit ya Allah beri ujian. Tu kena sabar dia tu. Kemudian ikhtiar. Dapat ubat, kita pun makan ubat. Dapat sembuh. Ya Alhamdulillah Allah beri kesembuhan melalui ubat hak kita makan. Tak boleh putu di ubat ya. Makan ubat ni. Oh, ya. Ubat ni, power ubat ni. Oh, makan ubat ni. Lega tu pun batuk. 3 bulan ni batuk ni. Dapat makan ubat ni pun 3 hari lega. Ha, sekat-sekat di ubat tu pun tak boleh. Ubat ni sebagai jalan yang mendatangkan kesembuhan Allah. Ada orang demam. Oh. Ha, demam ni biasa makan panadu. Parasitamol beres dah. Ha. Ada orang makan 2-3 papan. Eh tak lega-lega. Ha, tu kata. Ha, bukan di ubat. Ubat tu jalan. Biasanya begitulah. Kerana panado ni, parasitamol ni, painkiller. Tak tahan sakit. Habis painkiller, habis 8 jam makan, pun mari balik sakit. Ha. Jadi hak etikot yang kita belajar akidah ni, semuanya mari daripada Allah. Dan bukan dengan demikian membenarkan untuk kita berlepas diri. Oh, tak payahlah aku kerja, tak payahlah aku ikut SOP. Ya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi secara itu dulu kerana dengar aku SOP ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan kepahaman kepada kita. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung kembali dalam tajuk sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang ke-9 ini sifat ilmu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawfiq wa hdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.